I'm not a mess, I'm not a mess. Okay guys, saat ini saya akan menjelaskan tutorial cara mudah untuk membuat thumbnail atau cover pada video lewat HP Android. Seperti contoh pada HP ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah mendownload aplikasi YouTube Creator Studio. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi YouTube Creator Studio. Ya, pertama-tama kita harus pilih video yang akan kita masukkan thumbnailnya. Saya akan memilih satu video saya ini. Terus kita klik di gambar pena kecil yang berada di sebelah kanan atas. Klik. Terus kita klik edit thumbnail. Ya. Kita klik thumbnail custom. Pada saat ini saya sudah menyediakan gambar untuk thumbnailnya, untuk dijadikan cover thumbnailnya. Ya, ini kan, tinggal pilih, terus simpan. Oke guys, sudah berubah kan cover untuk videonya? Ya, yang ini tadi, sudah berubah kan? Semoga bisa membantu untuk semua. Oke. Terima kasih, salam support.